Assalamualaikum. Kali ini saya akan mengelotok-ngelotok cat lagi. Ini minta ganti cat lagi anak saya. Tapi untuk kali ini saya tidak akan menggunakan alat bantu seperti pen remover. Cukup menggunakan scrub saja. Karena untuk cat ini lumayan tebal, jadi lebih gampang untuk dikelotoknya. So, saksikan terus sampai habis. Untuk kondisi catnya yang sekarang ini sebenarnya masih bagus, cuman beberapa waktu ini catnya itu pada kelupas-kelupas sendiri, entah karena dulu awalnya setelah acian itu campurannya apa saya juga kurang tahu tukangnya, sampai akhirnya setelah dicat, catnya itu tidak benar-benar melekat dengan baik, tetapi catnya itu bisa terkelupas sangat mudah seperti ini. Beda dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu catnya itu benar-benar bisa menempel dengan erat. Nah, makanya waktu itu saya membutuhkan alat bantu seperti pen remover. Untuk yang ini, saya kurang tahu dulu ini kesalahannya ada di aciannya atau lapisan awal sebelum dicatnya atau gimana, itu saya kurang tahu. Buat yang ngerti, bisa coret-coret di bawah kenapa ini bisa sangat mudah untuk dikelotok. Sebagai informasi saja, ini dulu catnya menggunakan cat Avian dan untuk pencampurannya itu airnya sangat sedikit, jadi catnya itu masih sangat kental. Ini waktu saya krok seperti ini, bukan hanya catnya saja, tetapi lapisan sebelum dicat itu ikut terangkat juga. Tetapi memang tidak semuanya. Thank you.
Dan ini hasilnya. Nah, itu di bagian atas tadi yang saya bilang, untuk pelapis sebelum catnya ada yang terkelupas, ada juga yang tidak. Segini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.